yang tadi bikin masternya, langsung kita klik. Sudah bisa lagi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan channel Awantang ini, guys. Ya. Kali ini saya ingin membuat video tentang cara mengatasi masalah di KineMaster, guys. Jadi kemarin kan saya beli HP Poco X3 Pro ya, guys ya. Kemudian saya menggunakan KineMaster, guys. Ini KineMasternya ya, aplikasinya. Saya sudah install, tapi saya ada masalah, yaitu setiap saya mau buka itu tertulis mesin KineMaster gagal menginisialisasi ya, gitu guys. Jadi ya mau nggak mau saya pusing, pusing sekali kan, karena nggak bisa buka, nggak bisa ngedit video. Padahal KineMaster kan sangat bagus kan buat video, edit-edit video yang mau saya masukkan ke YouTube, guys. Jadi akhirnya setelah saya buka-buka apa namanya YouTube ya, cari-cari di browser sama di YouTube, akhirnya ketemu paling mudah, guys, paling gampang, yaitu dengan cara kita mengetik atau mengklik aplikasi KineMaster ini dengan lama seperti ini. Nanti keluar info aplikasi ini. Nah, keluar info aplikasi dan berbagi. Nah, kita klik info aplikasi, guys. Info aplikasi, dan kita paksa henti, guys. Oke. Nah, kita baru buka KineMaster-nya. Nah, terbuka, guys. Ini kan masih tidak bisa saya edit. Saya gini, saya mau edit tulisan misalnya. Ini saya coba edit tulisan gini. Gak jelas ya, kurang-kurang jelas ya. Kita cobalah. Nah, kayak gini misalnya. Nah, tulisannya seperti ini misalnya. Nah, biar kelihatan. Nah, kan ada tulisannya. Nah, misalnya kita ada sesuatu, kita pengen close. Nah, kita udah close, kita hapus semua, mau buka lagi pasti nggak bisa, guys. Nah, ada tulisan lagi kan. Caranya mudah, langsung back keluar, tekan lama KineMaster, ketik info aplikasi, langsung klik paksa berhenti bawah, paling bawah ini belah kiri. Udah, oke. Kita buka yang tadi KineMaster-nya, langsung kita klik. Sudah bisa lagi, guys. Dan kita lihat tulisan saya apakah tadi bergeser. Nah, kan bergeser di sini. Tetap enggak hilang, guys. Walaupun kita paksa sendiri yang enggak hilang, tetap yang kita edit terakhir itu yang masih tertinggal. Nah, oke, guys. Sepertinya ya, itu aja. Semoga membantu bagi yang kesulitan aplikasi ini, menggunakan aplikasi ini. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ditunggu, guys. Oke. Kalau ada perlu bisa komen di bawah ya, guys. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.